Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku itu ada beli power bank solar dari Shopee dari China. Dan aku nak cuba bermain dengan teknologi solar dan berimajinasi untuk aku pergi ke dalam hutan tiada tenaga elektrik. Sebab itulah aku nak beli power bank menggunakan tenaga solar. Aku beli power bank ni pada 18 Julai 2020 dan sampai pada hari ini 3 Ogos 2020. Okey. Masih baru lagi. Semua eh. Okey, kita buka. Kita tengok macam mana rupa dia. 1 2 3. Ini memang sungguh cute. Okey. Tengok apa dalam dia. Memang betul all power eh. Okey, saya dah buka all power dari Guangzhou, China. Sekejap, saya nak buka sebentar sekejap. Okey, macam inilah rupa parcel yang saya dapat tadi. Dia bagi tahu solar charger. Kotak dia kotak biasa, kertas kotak biasa lah. Yes, solar power, all power. Oh, daripada plastik eh. Tengok, oh memang lawa lah. Dia bagi ni, and then apa ni, ini clip. Tahu letak kat bag saya rasa. Silika. Ini semua lepas tu, ini untuk charger type A biasa je. Okey, kita buat ke tepi. Sorry eh, ni dapur je ambil cahaya matahari. Okey, ni panel solar charger. Kita biasa guna elektrik, kita guna power bank, kita ambil daripada AC power, letak je dekat plug, lepas tu dia charging eh. Ni pula kita ambil dari tenaga solar. Wow, first time saya tengok LED solar panel eh. Oh, dia ada 3 solar panel, 3. Maksudnya cahaya matahari akan masuk kat sini, and then kat sini dia ada keras sikit. Rasanya sini lah buat power bank tu rasanya lah. Betul. Ini dia punya power bank. Kalau merah tu bateri dia dah sikit, kuning sederhana, kalau hijau tu kira dah full charging lah. Ini sebab kita nak charging 10 PS. Bateri dia 10,000 mAh eh. Kuat besar. Soalan yang saya letak ni nanti kat mana? Kat sini ya? Ni tempat nak cas bateri semua. Handphone kita cucuk kat sini. Okay. Ni satunya pergi cas ni yang biasa je. Kita letak kat sini ya. Letak dekat handphone. Handphone saya Type-C. Letak dekat handphone, cucuk dekat sini. Lepas tu, okey. Lepas tu kita letak dekat cahaya matahari. Kalau misalnya kita masuk mesin masa, pergi ke tahun 1400 ke. Kalau kita bawa ni, solar ni memang kita survive lah. Kita nak tengok masa lampau kan macam mana eh. Okay. So, saya nak belum try lagi nak charging ni. Saya tak tahu yang ini rasanya untuk kita charge balik bateri kat sini rasanya. Ini kita tak tahu lagi. Kita nak
Nanti lah, malas nak baca benda ni. Malas nak baca benda ni. Tapi at least kita tahu lah dia nak guna dia macam mana. Okay, okay. Sini ada dia beritahu. Betul lah. Kalau kita dah malas tak guna cahaya matahari, kita cucuk je AC biasa kat sini. Untuk dia, apa? Untuk ini, full lah, full power lah. And then kita tengok sini ya. Dia punya simpanan power bank dia 10,000, 3.7 volt. Dia punya ni 6,660 mAh, 5 volt. USB 1 tadi yang biasa punya 5 volt, 2 ampere. USB 2 yang quick, yang laju tu, 5 volt, 3 ampere. Ni ah tu lah berkurang. Oh, full bar. Jadi dia penuh. Apa saya nak guna macam mana? Apa lah, nanti-nanti lah, masuk hutan nanti ke apa ke. Kita tutup lah. Ni bawa kapal terbang ni boleh ke tak? Ay, pasal dia tak nak ni. Tak apa. Okay, saya rasanya itu saja barang yang saya beli. Dicabut lah. Ini memang berpuas hati. All power eh, dia punya produk. Harga dia dalam 1.5. Memang agak mahal sikit. Tapi kalau di apa, kalau kita nak ikutkan kegunaan dia, waktu kita nak jalan tu amat penting. Macam kita nak pergi jauh kan, kita tak nak kacau bateri kereta, letak je kat depan kereta tu, biar ada cas. Bateri low je, kita cucuk dekat dekat handphone, letak je, sambung je dekat all power solar charger ni. Sebab plan ni ada juga nak bermain dengan solar kan. Tapi tengok-tengok lah, kita tengah kaji dulu. Saya rasa itu sajalah. Kita beli solar power bank dari Shopee eh. Itu saja. So, jangan lupa subscribe, like. Tak tahulah, saya punya channel ni semua ada campur ABC. Ada dalam fikiran otak dia masuk buat video. Itu saja, sekian terima kasih. Terima kasih ya. Bye.